Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini masalah utang piutang nih Mungkin yang terakhir Biasanya yang berutang Berutang bisa lebih galak misalnya. Jika kita ikhlas Terhadap orang yang berhutang ke kita Orang tersebut akan diampuni dosanya Atau tetap Allah akan menghisap orang tersebut Atau bolehkah kita bersikap Tidak ikhlas terhadap orang tersebut Bang Fikum Naam Jamaah Ya. Kalau bicara utang piutang, -bi agama kita sudah mengaturnya. Wa subhanallah, orang itu kalau punya uang tidak ingin mengutangkan kepada orang lain. Karena memang utang ini berbuat baik sama orang, tidak mencari keuntungan. Maka di sini kita lihat kenapa di masa sekarang banyak pengumuman di mana-mana dana cash cair. Oh PPKB selesai tanpa jaminan macam-macam. Kenapa? Karena mereka mengutangkan bukan mau berbuat baik. Ingat. Mereka menghutangkan bukan mau berbuat baik. Tapi mau mencari keuntungan. Adakah orang yang mau berbuat baik terus kasih pengumuman di jalan yang mau berhutang datang ke rumah anak? Nggak ada. Tapi orang yang mau cari keuntungan dia pasang Handphone anak sering dapat kiriman. Butuh dana, butuh ini, Masya Allah, baik banget. Enggak baik, orang jahat itu. Kenapa? Karena dia mencari keuntungan dalam perbuatan yang seharusnya dia cari pahala, bukan cari keuntungan duniawi. Baik, sekarang kita ini yang sudah bantu orang. Ini orang Ustaz, nggak bayar-bayar. Yang pertama, niat kita dari awal ingat udah baik, mau bantu dia. Kalau orang itu telat bayarnya, insya Allah telatnya dia itu jadi pahala sodaka buat kita. Kalau kita pinjamin aja, itu kita dapat pahala sodaka setengah. Kita pinjamin satu juta, tungannya sebulan, kita sodaka setengah juta, satu juta setengah, setengah dari uang yang dipinjam, 500 ribu. Ketika jatuh tempo dia nggak bayar hari itu, Kemudian kita masih kasih jangka waktu sepekan, tujuh hari, subhanallah. Tiap hari itu dihitung sodako full uang yang kita kasihkan kepada dia, yang dipinjam. Padahal dia akan balikin. Tapi terhitung kita dapat pahala sodako satu juta tiap hari. Kira-kira antum mau sodako satu juta tiap hari. Oh berat kita. Ini dengan meminjamin kita dapat pahala sodako. Sehingga ada ungkapan sebagian para sahabat itu, aku lebih baik minjemin orang daripada ngasih orang. Karena biasanya orang pinjam itu butuh, dia butuh banget. Dia selain pahalanya lagi, aku dapat pahala. Sudah, aku minjemin dia. Ketika dia nggak bisa bayar, aku kasih. Aku tunda lagi pembayarannya, dapat pahala. Sudah, aku lagi ini yang Allah katakan. Wa in kana dhu usratin fanadiratun ila Kalau orang itu susah, kesulitan, maka kasih. Waktu agar dia bisa bernafas kembali untuk membayar utangnya. Tapi kalau kalian sudah itu lebih baik, artinya ternyata menunda pembayaran buat dia itu baik, tapi kalau kita sudah itu lebih baik. Kondisinya sekarang, saat ini orang mampu gak mau bayar beda lagi nih. Jadi matlul dulu, kalau ada orang sudah waktunya pelunasan hutang, kemudian dia masih menunda, berarti orang itu melakukan keboliman. Orang itu membolimin kita. Anak kasih pinjaman uang satu juta, jatuh tempo tanggal 7 syawal. Seharusnya dia bayar, atau 8 syawal tuh. Hari ini dia seharusnya bayar. Dia mampu, dia punya uang, dia bisa beli ini, beli itu, tapi dia nggak bayar, dia melakukan keboliman. Nah, sekarang bagaimana kita? terhadap orang yang mendolimin kita, antum bisa memaafkan, antum bisa menuntut. Itu hak antum. Ketika antum enggak, anak akan tuntut pula. Karena dia dolim. Mungkin dia tidak melakukan itu hanya kepada anak. Mungkin kepada orang lain. Orang yang ghani, yang kaya, yang mampu untuk membayar, kemudian dia tidak membayar, maka kehormatan dia dan harta dia itu halal. Artinya kita datang melaporkan kepada pihak yang berwajib, fulan ini punya utang nggak mau bayar. Atau kita sampaikan, hati-hati sama fulan ya. Fulan ini sudah berhutang ke sana ke sini, tapi dia nggak mau bayar. Jangan sampai antum jadi korbannya. Oh antum riba, sekarang bukan riba. Riba yang diperbolehkan. Karena berbahaya orang tersebut bisa menipu orang banyak. Penampilannya baik, umpamanya. Jadi ada kondisi-kondisi kehormatan dia yang sudah tidak lagi terjaga karena kedoliman yang dia lakukan. Mungkin seperti itu, kembali kepada Antum. Antum kalau melihat dia orang dolim dan Antum mau memaafkan, silahkan. Tapi kalau Antum melihat dia itu, saat kalau dibiarin yang lain jadi korban, ya silahkan. Diumumkan, di grup afwan, hati-hati sama fulan. Kalau memang seperti itu. Tapi kalau dia orang sulit memang nggak bisa bayar, ya lebih baik Antum memaafkan. Karena Antum akan dapat ganti yang lebih baik dari Allah SWT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Halo Ustaz, tanya Ustaz lebih mudah.